Kalau ikut pada sejarah lama dia, boleh nampak bayangan betapa tahanan-tahanan Jepun tu kan. Yeah. Pernah dibawa kat sini, pernah diseksa sini lah. Okay. Boleh nampak bayangan dia. Dipukul, dipijak, diseksa ya. Dekat kawasan sini. Ya Allah, kenapa kau panggil aku? Throughout my life, I have never believed in the unseen world until I encountered one. Jadi sesuatu, guys. There is things in this world that we can't explain, science and technology, let alone our limited mind when it's come to unravel mystical phenomena. I would like to take you to a journey of the wonders and beauty of the nature. Mula-ula. Night draws curtain. Apa yang you nampak? Creature of the dark awakening. This is my view, my life, my passion, business, dark tourism mission. Assalamualaikum semua. So, pada video kali ini agak special sikit, kita berlainan. Kita akan bawakan anda bersama dengan Horizon YMTT eh. Kita berada di kawasan Bukit apa, Kuala Kubu. Kuala Kubu, iaitu dikatakan ini adalah pusat pentadbiran Jepun eh dahulunya. So, saya pernah datang ke sini dan dapat footage seperti apa ni orang kata, tapak kaki lah. Kedengaran tapak kaki ya. Waktu saya melakukan uji nyali di dalam ni. So saya akan bawakan anda, iaitu Hunter daripada Horizon YMTT. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guys, terbaik. So ini saya agak ni lah bang. Agak nervous eh. Okay, tak apa, steady. First time saya kolaborasi bersama dengan Horizon YMTT. Terima kasih pada dorang juga. Alhamdulillah. Dan kita pun berbesar hati dapat berkolaborasi bersama Nopal. Alhamdulillah hari ni lokasi yang kedua dia bawa kita untuk mengamati suasana malam guys. So korang nantikan kami berkolaborasi bersama insyaAllah, dan kita akan teruskan eksplorasi. Yang mana tahu, tahu. Okay, saya bersama dengan Hunter juga Abang Boy daripada Horizon. Okay. Dengan Abang Syam eh. Okay, Abang Syam ni dia sama, sama duduk tempat sama dengan saya di Serendah. Dan juga Aswa eh, Aswa kat belakang sana. Okey, tidak lupa eh, kita ni pada boy yang menjayakan misi kita malam ni. Oh, Syam kita dari alhamdulillah. So, kita ni sahabat Nopal daripada Dark Tourism Malaysia, dan juga kita ni kru yang salah seorang kita tengah buat survey dekat Aswa. Alhamdulillah. So, saya dan Nopal akan bergerak bersama untuk mengamati suasana malam dan bawa you all semua. Dan base akan stay di sini lah. Alright. Okay, alhamdulillah. Let's go Nopal. Okay. So, kita akan masuk daripada pintu depan ni lah. Okay, daripada apa yang kita lihat ni, sini bina dia ni agak lama bang. Sini bina ni. So korang boleh tengok lah apa yang difahamkan dari Nopal lokasi ni lebih daripada 40 tahun ke depan. Ini zaman-zaman pemerintahan Jepun dulu. Ini adalah pintu hadapannya. Okay, saya akan lead Abang Boy lah, sebab saya pernah sampai ke sini. Sini ada pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya akan perlahankan sikit dia punya lampu. Okey.
Mana? Ada something yang macam. Dia akan bertembus juga kita nanti. Ah, kita akan masuk sini dulu. Ini adalah, ini adalah main dia punya ni lah, office saya rasa sebab ni paling besar dia. So mungkin ni kat main dia memang akan pernah masuk sini nampak tak? Ah, pernah dekat kawasan ni lah yang saya duduk uji nyali ni. Yang diorang viewer kata dia dengar bunyi tapak kaki dengan suara Jepun bagi arahan. Banyak lah. Banyak macam footstep berkawan. Ha, bunyi okay. Pakai waktu apa ni? Waktu tu perempuan buat YouTube ke ataupun Facebook live? Facebook live. Bahagian tu sebut pasal berkawat tapak kaki, bunyi tapak kaki ya. Awak dengar? Dengar tak? Awak dengar? Yang dalam muzik Allah, bapa cakap dalam seketika ni. Itu bilik ke bunyi rumah? Itu apa ni? Tandas ke? Suara anjing eh? Anjing ke? Tak sure. Belakang sana. Roger. Jadi macam ada suara orang. Tapi nak suara yang lagi kata kan. Abang tak rasa tu anjing. Anjing tu yang pertama tadi, yang kedua tu bukan anjing kot. Kat kawasan pokok lah. Mungkin orang persekitaran sini nampak cahaya lampu. Mungkin dia punya harapan. Jaga paku okey. Yang telah bahagian luar tepi-tepi ni dah dipenuhi dengan hutan-hutan tebal lah. Pokok-pokok besar ni. Jadi macam jalan, macam jalan tadi depan pun memang dah disambut dengan pokok besar. Jadi sebenarnya tadi yang saya kedengaran bunyi yang pertama itu memang bisa memang nanti. Tapi yang kedua itu jadi disambut dengan bunyi macam. Selama kita berduduk kawasan persekitaran sini nampak kami masuk ke dalam buat jatuh lagi dari itu. Inilah dia tempat tadi yang kita suruh. Tandas.
So dia mengganggu lah. Ni yang tadi kita masuk tu lah. Di sinilah kawasan yang saya kata saya melakukan uji nyali dan mereka terdengar bunyi tapak kaki lah, kawat dan juga arahan daripada Jepun. Dari apa yang kita tengok pun memang binaan dalam dia pun memang agak lama lah. Seperti ofis, ofis-ofis pentadbiran lah pun. Kita akan lalu sini bang, dia akan tembus ke bangsal belakang. Okay. Bangsal ni dia akan tembus ke bahagian belakang. Agak sempit lah laluan dia. Adalah rumah kecil lah. Boleh tengok ni kawasan dia pun dah dipenuhi dengan akar-akar tebal. Akar yang menjala ni. Belakang tu tak boleh lalu. Saya akan lalu tapi ikut daripada luar. Sebab dia agak semak. Ini adalah bilik lagi satu. Hai. Ya saya. Apa dia? Ada kulit eh. Ya, kulit dari pinggang tudung selah eh. Okey, kita kena hati-hati ah. Bismillah. Nampak eh. Kulit tali pinggang eh. Boleh, shoot dalam. Base masuk, base masuk. Jadi kami tinggalkan Ni bahagian menuju ke bangsal lah, ataupun ini adalah tempat letak kereta lah saya rasa lah.
buka pintu ni. Dah masuk. Di bahagian bilik ni agak baunya lain sikit lah, bau kedap sebab tiada pengudaraan lah dalam ni, tapi masih cantik. Maksudnya tak ada lagi lah dipenuhi dengan akar-akar yang menjalar. Sini adalah tempat buangan sisa-sisa ni lah, singki-singki lama. Saja ya, kat belakang. So kita akan beri ruang pada ini ya, abang hantar untuk shoot di bahagian dalam ni. Itu apa, store? Ha, ni macam bangsal diorang. Kan kita dah jumpa kulit ular, so kita kena berhati-hati lah. Kan saya nak ke bahagian arah belakang ni sebab dia agak semak dan hutan jugalah. Mungkin saya akan pusing juga tengok keadaan lah. Ada bunyi lah di sana. Lokasi sebelah ni agak ngeri je. Sebetulnya untuk pengalaman dia bukan ngeri dari segi kena dengan musik ni, cuma dia ngeri dari segi safety je. Ni lah, besar tak besar eh. Faham lah safety lokal eh. Betul. So kalau nak faham tedung selar ni kulit ni, orang kata orang better jumpa kulit sawa lah daripada tedung selar. Betul lokal eh. Betul. Sebab tedung selar ni tak ada maaf eh. Kalau sembur satu kali dia kena tu, kalau tak kena satu kali dia sembuh cukup lah. Kalau masuk mata tu dah kira masalah kat kita lah. Jadi ni lah satu lokasi yang sama seperti saya cakap tadi. Seperti saya berada di Bangalore Upsi Tanah Mandi ni. Sebab tu saya mula ke Expo Sarai Polo. Dari ni lokasi kayu-kayu yang kami jumpa kulit ular sebelum keluar juga sangat besar dan baru saja lagi. Alhamdulillah eh, satu pengalaman baru malam ni dengan Nopal eh. So sebelum ni kita hanya berbual di dalam YouTube kan, dalam DMDM eh. Insta. Asat tercapai dan lepas-lepas raya ni dalam orang kata mood-mood raya ni. Alhamdulillah dapat kolaborasi dan terima kasih banyak Nopal membawa kita hari ini. Sama-sama. Saya nak ucapkan ya, terima kasih kepada Horizon dan juga selamat hari raya kepada semua ya, dan juga supporter-supporter Horizon. Okay, untuk supporter-supporter Horizon, korang semua jangan lupa share, like, subscribe Nopal Me Channel Dark Tourism Malaysia eh. Itu yang paling penting. So kita akan letakkan link Nopal nanti di bawah kita Me Channel untuk korang support, subscribe kan. So kita adalah sama-sama satu perjuangan insyaAllah. So macam tadi abang, masa kita awal-awal sampai tadi, ada abang hantar dengan Abang Syam, ada nampak eh? Okey betul. Kelibatnya so, waktu kita sampai kat sini tadi, so kelibat tu berada di sini. Haa ni kawasan persekitaran je ni. Di pokok besar ni. Kenderaan kami di situ. Dan saya solo kali pertama memang saya nampak ada something warna putih yang tengah bertinggi atas ni. Dan bila Abang Syam solo kali kedua tu, dia telah ketepi sini. Ini tempat dia. Masa awal-awal kita datang tadi ya. So kalau anda kata itulah permainan mata, mungkin perasaan saya, tapi dilihat oleh mata yang kedua. Abang Syam pun nampak. Mustahil lah ya. Kalau Abang Syam sendiri boleh suruh lagi satu kali, Allah Akbar dia tegur, kata nampak. Ya Allah Akbar, dia tidur putih. Tapi selalunya benda-benda mana Nopal kat sini. Macam saya nampak tu saya tak pernah lah, tapi didengari oleh viewer tu lah, bunyi tapak kaki kan. Waktu tu buat FB lah kan. Dan juga bunyi arahan tu lah. Tapi kalau yang di kawasan belakang ni memang agak seram juga lah. Sebab kita tengok ni, pokok dia pun tinggi sangat lah, besar sangat ni. Sebelum ni lagi semak eh, tapi diorang dah potong sikit kawasan ni sini.
Ni majlis lagi lah. Ni Ulu Selangor punya. Sebab dia pun bersebelahan dengan yalah hospital. Betul. Okay guys, sekarang saya Noval akan berundur ke depan balik. So kita akan masuk final satu round lagi untuk lokasi depan. Terus masuk dan kami akan tamatkan kita punya situasi guys. Alright. Sayang nanti kita dapat masuk blok ni kedua ni. Tak apalah, atas kat tu keselamatan. Inilah rumah tadi yang saya suluh dari pintu tu. Agak semak lah dengan daun-daun kering tu. So agak bahaya lah untuk kita pijak, takut ada pada pinggang. Saya akan pusing kejap di karangan tepi ni lah, tunjukkan pun terdapat pokok besar ni di hadapan pintu ni. Ok, macam mana bang? Kita dah selesai dah. Alhamdulillah, bagi saya tempat ni kepada penggemar-penggemar paranormal yang memang sukakan lokasi-lokasi mistik ataupun untuk eksplorasi suasana malam, saya suggestkan lokasi ni sebab dia ada satu kelainan. Sebetulnya kita pun tak tahu lokasi ni. Lokasi ni dikongsikan oleh Noval sendiri guys. Alhamdulillah. So korang jangan lupa subscribe Noval guys, support YouTuber Malaysia kita guys. Subscribe. Alright. Bukan Empat macam melang-melang kan. Itu dia. Seriak orang. Terbatas kita nak ambil. Ambil lagi kita nak masuk. Dia nak marah kita, dia tak warna. Itu dia. Tak tahu sebab apa dia tak warna marah. Tapi tadi yang kat situ semua yang tu, dia masa kita berhenti, kita pergi atas, diorang jenguk kita kat atas. Kemudian dapat arahan daripada dia, dia hanya di tepi-tepi tebing je. Sini banyak kisah-kisah jantan. Ini sejarah dia kalau tengok sini. Kalau ikut pada sejarah lama dia, boleh nampak bayangan apa, tahanan-tahanan Jepun tu kan. Pernah dibawa kat sini, pernah diseksa sini lah. Boleh nampak bayangan dia. Dipukul, dipijak, diseksa. Dekat kawasan sini. Ya Allah, kenapa kau panggil aku? Kami datang bukan nak mengganggu gitu. Kami pun tak boleh nak melanggar, tak ada apa. Kami hanya nak menikmati malam. Duduk situ dan ingat. Jangan arahkan apa-apa. Kenapa tadi kau ludah dia? Kami bukan bangsa minta izin. Kami minta bangsa. Kami, bangsa kami, manusia minta izin dengan Allah. Bukan dengan jin. Jadi tak perlu langkah ganggu kami. Kau kacau, kau musnah. Hmm.
bawah. So di sinilah pokok yang dikatakan. Orang semua dikatakan Abang Syam ada sekumpulan jin yang bertempat dekat pokok ni, ya. Kalau korang tengok pun dalam video ni, pokok ni saya lebih, pergi lebih dekat. Ya, boleh tak ada dekat sangat boleh. Pokok ni kemungkinan berusia 20 tahun. Ribuan ni bang, boleh jadi sebab lingkaran dia pun dah tebal lah. Sangat besar pokok sebenarnya. Dalam video ni mungkin tak nampak besar, tapi kita boleh 2-3 kalau daripada saya, kami diri dia dengan pokok ni dianggarkan 15 kaki guys. Kalau peluk ni mungkin 10 orang peluk. Silap-silap beratus tahun, ya. So okay, di sinilah dapatnya penunggunya. Inilah dia pokok besar yang tadi tu. Kita boleh dekat sikit tengok anggaran lilitan dia. Dia umpama saya yang besar ni pun 10 kali ganda lah dia punya dahan dia. Sebelum ni kami pernah nak buat uji nyali di sini lah, tapi dah diganggu dengan anak-anak dekat sini, so tak jadi. Dekat sini ada anak-anak. Agak tebal lah. Dan di sini memang terdapat penunggunya. So daripada apa yang diceritakan oleh Abang Syam, dia agak teli ya. So memang betul lah, penunggunya memang duduk di sini. Seorang atuk. Okay. Gerak dulu, Abang Syam buka dulu. Okay. Kita buka balik, kita tunggu situ. Orang yang datang. Alhamdulillah, kita dah tamatkan eksplorasi kita pada malam ini di salah satu lokasi yang agak bersejarah dan agak ada penceritaan dan suasana yang ada chemistry, guys. Hanya antara kami yang mungkin dapat rasakan, kita dapat kongsikan kepada you all semua. Alhamdulillah, kita berterima kasih banyak dan berbesar hati Novel malam ini bawa kita sampai sini. Dan terima kasih dari saya, wakil daripada Horizon, mengucapkan terima kasih kepada Novel dan juga kepada Abang Syam yang menemani kami dan tunjukkan kami situasi dan lokasi ni. Alhamdulillah. Novel nak kata apa-apa? Saya nak cakap terima kasih kepada Horizon dan sebab sudi invite saya berkolaborasi pada minggu ni ya. So saya pun dapat peluang ni, saya lah tunjuklah tempat yang mana-mana saya tahu lah. Sebab kita berkongsi tempat ni tak ada masalah semuanya. Betul. So macam macam kita tengok pada hujung video tadi, apa ni Abang Syam tu, so difahamkan oleh saya memang pokok yang besar ni. Sebelum ni saya pernah pergi, dia katakan memang ada penunggu dia, iaitu seorang nenek ataupun pakcik tu macam tu lah. Memang gitu lah, usia ni pun dah beratus itu, tahun. Itu yang tu, yang Abang Syam dapat tadi bang. Masa awal-awal tu dia secara tiba-tiba dia tarik Abang Syam tu. Dia tunjukkan dia cuma, kita masuk pun mula-mula tadi awal masa boy diganggu dengan gatal-gatal satu badan daripada kepala sampai tu. Bila abang check, tu abang tanya masa ambil gambar tu, kita manusia minta izin dengan Allah saja kan. Tapi dalam masa sama kita bercakap cara dalam hati lah, minta izin untuk ambil gambar. Maksud dia begitulah. Jadi dia agak terkejut. Dan dia, anak-anak buah dia memang nak awal nak menyerang, tapi cuma dia kata dia tak berani. Abang tak pastilah kenapa dia tak berani. Cuma dia ada sekeliling kita. Dia memerhati abang tadi pergi dengan abang kat situ, amat-amat bau busuk kat situ sampai awak nak muntah. Betul, betul. Sangat busuk. Jadi abang borak kat sini, itulah secara tiba-tiba dia tarik abang pergi kat dia. Dia duduk situ lah. Tapi yang tadi abang nampak lelaki lah, orang tua lelaki. Pakaian dia hanya berkain, tak ada baju. Dia duduk situ, dia macam situasi terkejut. Nak kata marah tu mungkin ada marah lah kan. Cuma dia tak berani nak menyerang kita, itu saja. Abang pun kata dengan dia, kita minta izin dengan Allah untuk buat benda ni. Kita tak minta izin dengan jin ataupun iblis. Jadi saya apa, abang tak perlu takut lah dengan ni. So guys, itu yang kita dapat kongsikan kepada korang semua. So mungkin ada kalimat-kalimat tersendiri antara kita semua guys.
InsyaAllah guys, bertemu kita kembali di lain masa, di lain waktu. Dan insyaAllah kita akan berkolaborasi bersama lagi di masa akan datang, di next video kami insyaAllah. Dan korang jangan lupa subscribe channel Nofal dan share dan juga like Dark Tourism Malaysia guys. Yang mana tahu, tahu. Assalamualaikum. Aku Raih.